warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatimah Dewi Ayuni bersama Bu Dewi. Nah, lama banget kan ya saya nggak bikin konten tentang racun Shopee atau Shopee haul. Nah, kali ini saya mau ngasih racun Shopee ke teman-teman semuanya. Di sini saya punya produk yaitu Mini Food Chopper. Nah, ini tuh benar-benar racun banget. Jadi saya tuh pengen banget apakah dia itu bisa membantu keseharian saya saat masak seperti itu, apakah tidak. Nah, harganya memang murah banget kan ya. Nah, nanti akan saya reviewkan apakah ini worth to buy apa tidak, seperti itu. Nah, memang harganya di bawah 50 ribuan ya teman-teman. Ini itu chopper atau apa ya, penghalus gitu loh, penghalus makanan gitu kan. Nah, ini kan contohnya itu kayak bawang putih sama bawang merah kayak gitu, terus daging, ayam, seperti itu. Nah, ini akan saya reviewkan apakah ini tuh benar-benar bisa untuk menghaluskan atau tidak, seperti itu. Oke, tetap stay tune di video ini dan jangan lupa yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya, yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa like dan komennya. Kita langsung ke percobaannya ya. Jadi di sini saya siapkan bawang merah sama bawang putihnya, udah saya potong-potong jadi dua gitu, lebih kecil gitu kan sesuai instruksi. Selanjutnya kita masukkan ke dalam choppernya, kita tata ya sampai benar-benar dia bisa rapet gitu ya nanti. Nah, kita tutup. Nah, itu pas lubangnya itu harus pas dengan yang atasnya itu. Nah, ini adalah penguncinya. Seperti ini. Kalau nggak dikunci dengan rapat juga nggak bisa jalan. Kayak gitu. Udah, selanjutnya kita tarik. Nah, ini tuh saya pakainya itu sampai benar-benar kencang banget dan berulang kali. Itu hasilnya seperti ini. Dan benar-benar udah saya tarik banyak banget tadi ya. Ini saya cepetin aja sih. Hasilnya itu masih kayak gini, jadi cincangannya itu nggak sehalus yang saya perkirakan gitu. Jadi itu lebih halusan kita pakai cincang biasa malahan. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi yang tadinya kepotong dua gitu kan, bawang merahnya, bawang putih, sekarang tinggal dipotong jadi lima gitulah paling nggak. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, itu adalah review saya tentang food chopper untuk yang tipe HH588 ya. Ini seperti ini bentuknya. Nah, reviewnya seperti tadi itu, secara jelas banget dari cara menggunakannya dan hasilnya seperti apa. Nah, itu adalah kalau menurut saya sendiri memang sangat kurang ya. Menurut saya sih lebih cepat untuk menghaluskannya pakai dicincang biasa aja daripada pakai itu juga ribet. Ternyata hasilnya juga nggak terlalu bagus. Oke. Semoga review kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat ibu-ibu yang pengen merasakan apa, mencoba racun Shopee gitu kan, seperti itu tadi. Nah, ini harus dipikir-pikir dulu karena itu adalah hasil review dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.